Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, meter aku hari tu 2444 24,444 geng. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi tu tujuan ke Sabah Motor Day lah. Sabah Motor Day. Aku pagi tu ada teman aku lah, dengan adik aku yang pakai RT3 dengan bininya. So 5.30, 5.28 masa tu. Just more update. Kalau kita orang on the way pergi ke Kuala Beram, pergi ke border Sungai Tujuh, okay, kita orang akan just aku mau Petronas Kuala Beram to pusat dialisis Bulan Sabit Merah Pemayjaya. Lepas ya kita orang akan jumpa ILP tu sebelah sebelah kanan ILP, dan jalan terus kita orang akan jumpa Taffy Light. Petronas ya sebelah kanan. Dari situ belah kiri. Dari situ pun dah kita orang dah nampak dah logo Petronas ni warna hijau ni. Okey, 5.50 memang di border tu macam belum buka lagi gate dah. So alhamdulillah kami orang awal lah. Aku, adik aku, Cikgu Badrul sudah di border lah. Pagi bang. Masih tutup. Dah di border, sampai awal gate belum buka lagi. So dengan aku ada Cikgu Badrul dengan adik aku. So tiga buah kami orang ada di border Sungai Tujuh lah. Kami orang dah sampai border Sungai Tujuh. Aku, Setajo, adik aku, Cikgu Badrul. Alhamdulillah. Jadi saya dah dua lelaki bini tu. Tu dia. Itulah motor Aziz ya. Jadi Aziz. Bicin kotor-kotor ya, kotor ya, siang kotor. Halo. Oke. Oke. Oh, jadi bini tinggal waktu itu. Oh, bini ditinggalnya, Pak. Ajis, Pak. Pun di sinun bininya. Jauh kawan berjalan. Itu dah lebih 6 bulan. Panjang tambah kopi. Itu dah bulan lebih lah. Ah, iyalah. Iyalah. Urut dulu. Si boleh juga. Assalamualaikum, Jis. Tujuh tak nampak lah. Lagi pasti. Tolong itu, kejap berjalan solo. Dan dia oh,
To area Seriak. Akan jumpa simpang tu belok kanan lah. Allahu Akbar. Mereka orang nanggap belakang tiba. Okay, seterusnya kita orang akan nanggap International School of Brunei sebelah kanan ya. Tolong akan belok ke kiri tu lah, ke Mentiri. Okey, dah nampak signboardnya Mentiri Isto. Okay. Dan seterusnya akan jumpa simpang tu, belok ke kanan menuju ke jambatan. Jambatan ialah Jambatan Temburong. Dah sampai ke Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Kita akan belok ke kiri, naik jambatan. Okay, jambatan tu lebih kurang 30 kilo. So sepanjang perjalanannya speed limit yang angka 100 lah, 100 km sejam. Ok, dah nampak tu Temburong, pergi ke Temburong belok kiri. Ok, awas ada traffic lights tu kadang. Ok, kita dah masuk ke jambatan. Belakang aku ada lebih kurang 12 buah motor lah, termasuk aku 13. Eh, ada lencongan lah atau jematan. Ada lencongan baru. Oh, mungkinnya repair kali sebelah ya. Patutlah orang nanggar dalam video apa ini ya, pahal dua apa ini ya, pakai sebelah kanan si perasan jorang. Okay, lencongannya berakhir lebih kurang
2 kilo lah mungkin semnya. Hanya berakhir di situ lah. Siok. Ya nanti tahan dulu lah atas jembatan tu. Salah, tahan dulu lah. Jalan boleh kita berhenti tepi jembatan ni kejap. Lepas jembatan ni ada dekat kubur enak, kita berhenti sialah. Oh, jalan dek. Okey, okey, okey. Masih bertahan aku tok geng megang megang aku pun windshield tu. Okey, kita dah sampai hujung jembatan Temurong. Kita akan berhenti dekat sia. Okey, ki signal yang beri signal. Okey. Beri isyarat lah berhenti. Hai, atas jimatan yang malah hal dek. Okay, alhamdulillah. Nasib baik aku ada order skru windshield yang baru Yamaha. Sekali dengannya pun getah apa semua. So, ramai orang berhenti di ujung jambatan Temburong. Dan walan pun, motor pun ada air coolant keluar saya. Dah di tangga tu lah. Dah check apa semua. So, alhamdulillah lah. Kita sambung balik lah. Adalah berhenti dalam 10 minit macam ya. Untuk kita sambung balik ke border Mengkalap. Ada 13 buah semua situ. Okay, 8.56 jalan balik. Coba pos tepas semua. Pos kawalan labu Temburong. So kita masuk ke lawas lah. Tawakkal Allah. Ha, ditunggu lori tu ah. Tadi lah. Malaysia tu si banyak, si banyak queue. Okey, ingat ah, Cik Ramli ada sia. Okey, kita dah masuk ke border lawas.
pos kawalan immigration. Mengkalap. Kita sebab kita lalu Petronas, kita lalu Hotel Wakland dulu. Oh, ambil Wakland lah. Oh, ambil Wakland pasal baru minyak. Oh, isi minyak. Kita minum dulu. Oh. Ni dulu. Enggak. Shell situ bah. Ya, Shell. Oh, ya, kita menyimpas ya depan hotelnya. Minyak kau minum dulu. Makan dulu. Bagus kita ambil walan, isi minyak. Apa sih baru nanggalah mun sidanya mau makan ataupun sidanya nak makan di Sepitang. Tadi apa sidanya mata? Mau makan terus itu sebab berhenti Sepitang kan? Okey, ngam. Walan, isi minyak. Oh, tunggu Cik Ramli kita. Cik Ramli belakang nak. Alhamdulillah 9:30 Cun sampai di Lawas. Kita pergi ke Hotel Perdana. Mau ambil walan dan kita isi minyak dan kita makan katanya. Pergi makan. So kita asyik bayar berhenti di Sepitang lagi untuk makan, kita jalan terus pergi ke KK. Kita isi minyak dulu di Shell Lawas. Tok ada tinggal 2 bar 15 rasanya. Selalunya lupa dah. Kalau 2 bar RM15 kah? Masa tok kami orang ada di Lawas pukul 10.15 ada di dataran Lawas. Berhenti makan dulu, rehat lepas semua di situ. So, sedangnya tu makan roti canai. Roti canai boy London. Di Lawas tu. Okay, nama kedai makan yang kami orang berhenti tu AR Kitchen. AR Kitchen yang berdepan belakangnya Shell Lawas. Ya, sebelahnya dataran tadi. Dan nun tamu Lawas lah, tamu kali. Tamu lah asal aku. Tamu Lawas. So, kami orang ada berhenti situ dalam lebih kurang 10:30 katuk. Memang start jalan balik lah. Best Lawas. Baru aku tahu Lawas ni tu kacak tu hal macam dulu. Kacak Lawas. Lawas ni tu Dah keluar check engine kita, sudah. Sudah kau tes? Ha? Tes lah tangga. Jalan juga boleh tau. Oh. Seminyak kau boleh masuk. Overflow. Ha? Overflow. Dia masuk ke Singapura. Dia keluar check engine? Ha? Kita pergi tapak event kau apa? Ha? Kita pergi pukul... Ini semua ni stiker. Stiker lelaki tu.
Oh, lucky draw. Lucky draw untuk untuk hari malam tu. Malam tu lucky draw 9:30. Ni apa tip? Munikot eh. Check in, lepas ni kita keluar, kita pergi Gaya Street. Lepas dari Gaya Street, bawa kita shoot pergi ke tapak. Dalam kau apa kungkah tadi oh. Mun mau pergi tapak dulu pun boleh, lepas ni bawa Gaya Street. Boleh ubah lah. Oh, tapi yang penting check in hotel dulu. Check in hotel dulu, relax dulu sekejap. Beri masa dalam kita beri masa, aku beri masa saya 2 jam saja. Aku beri sejam pula takut si cukup ada orang mau mandi. Aku beri 2 jam. Lepas 2 jam keluar balik. Kita pergi tapak dulu, pas siap. Tapi pergi Gaya Street, tapi cabutan tu ah 9:30 malam. Pergi ke sia? Pergi ke sini, pergi tapak jadi. Pergi tapak lah, iyalah teh. Nah, malam. Laki draw ya, pukul 9:30 ya? Malam. Oh, malam tu. Pergi ke hari lah, malam gelap, aku gelap. Aku gelap. Haa, muncam ya. Muncam ya. Sampai KK, check in. Lepas check in, aku beri masa 2 jam lah. Pukul 5 kita keluar, kita pergi tapak. Kita pergi tapak dulu. Lepas di tapak, baru kita balik. Pergi ke ya Gaya Street eh. Gaya Street eh. Sampai malam lah. Kami orang pakai ferry lawas hari tu. Alhamdulillah sampai-sampai terus naik ferry. Saya dah tunggu-tunggu lagi, saya dah delay, so saya dah lah nunggu-nunggu hari panas nak tunggu dengan ferry kan. Boleh bang? Okey. Dah. Dah selesai di pos immigration Sinumin Merapuk. Masuk dah Sabah geng. Tok dari Miri juga tu. Steady bang, steady bang. Kami orang pakai jalan yang selepas Sinumin. Kami orang daripada runabout Sinumin ya. Kami orang jalan terus belok kiri. Kalau kalau belok ke kanan, ni akan jumpa runabout yang pergi ke Tenom. Netok kami orang pakai jalan lain lah. Mungkin ada yang aku pun dalam video-video aku yang sebelum tok yang pergi ke Sepitang, ada juga kami orang pakai jalan tok lah. Dan jalannya hanya tembus ke sitok lah. Okey ya.
kira situ depannya dah sepitang dah. So jalan pun masih lagi Penbonio Sabah di Pola, tapi dalam progress. So, ada lagi jalan-jalan yang macam tu. Rami geng, terlalu rami. Semua jaket biru sudah tu. Saya dapat orang celah ya. Besar gila. Semuanya sejak lalu. Sempit jalan tu bah. Ayah nuri yang mau lalu mun sidanya ya. Ya te. Oh, jalannya kotor. Jalannya licak. Oh, masya Allah, licak yang. Ingat ke orang ah, orang mau adjust atau balik windshield lah. Macam ada sikit skru sebelah toknya, macam longgar dek, mau diketat sikit. Sampai lah geng, Kota Kinabalu. Alhamdulillah, sampai KK dah. Sampai KK pukul 2.50 petang. Di masa tu tengah check in di Golden Hotel, the Golden Hotel. Yeah.
Sejuk lipo. Sejuk kok. Begitu. Sejuk sebab ada kipas. Ada air. Oh, terang. Besok dah tempat lepak sidanya. Masuk ke area UMS. Menuju ke Padang Kawat tapak event. Aku lupa, Pak. Beli sudah. Stiker tinggal di atas meja di rumah. Aduh, di... Nombor 2009 2009. Ada bang? Betul. Okey, untuk nombor yang seterusnya 6180. Hoi, buah. Okey, betul bang. Cuma parking lalu nama sebut. 6180. Dapatlah. Dapat apa? Tayar. Yang bernama Boy Buah. Ah, Boy, kau simpan dulu tayar buat yang tadi. Oh, dapat tayar. Dia juga Boy Buah. Ini ada cabutan betul hati, Ajis dapat. Tiketnya pun banyak. Ajis dapat. Oh, tayar. Kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di tapak event SMD. Ada di Raptor Garage tapak SMD. Untuk baju yang terbarunya, windbreaker yes, yang baru lah. So masa tu dah gelap dah, akhir dah. Hari ini berjumpa bos besar SMD. Terima kasih lah. Terima kasih juga. Ya. Jauh datang daripada Miri kan bang? Ya, daripada Miri. Jadi support event sama Motore 7.0 terbaik. SMD. Gelap sudah. Okey. Tanya. Jumpa lagi. Esok masih ada lagi. Moga tahun depan ada lagi lah. 8.0. Kalau masih diberi kekuatan, kita teruskan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Malam tu kami orang makan di warung selera kita.
Rampayan kah? Apa nama tempatnya? Ataupun aku tanggatik dalam Google Kampung Rampayan. Tapi area KK, area KK lah. Malam tu kami orang menuju ke Gaya Street setelah makan di warung selera kita tadi. Tok dah masuk ke area town KK. Besok pukul 9. Oh, 9 turun di bah lah. Kedai buka 9:30. So kami orang pun dah selesai dah di Gaya Street. So mau balik lah, rehat untuk esok hari lagi di KK. Hari dah pukul 10:50. Tu jalan yang menuju ke hotel yang kami orang tinggal di Golden Hotel Sembulan. Tu kira area Sembulan lah. Macam mana mau U-turn? Ada tempat U-turn kah? Ni dapat U-turn tu? Pasar depan nun. Itulah hotel kami orang, Golden Hotel Sembulan. Okay, boleh tahan juga lah hotel tu. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, selamat pagi. Ada kengsel. Cok. Pecah wah. Bukan pecah, cancel. Cancel? Oh, cancel. Hello. Dahlah. Continue terus apa perasaan anda? Jangan. Apa perasaan? Jangan. Ada tahu ada kat aku plan. Kata aku sebab aku dah besan kau, wah aku tahu kau plan kau. Kau sabar, tenang. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan geng. Dilah lagi, dilah, dilah. Dia tengok KKIA orang komen-komen tapi kamera tu bukannya kamera tu orang dekat dalam tu bukan ada connect dengan mikrofon pun nya just video je sebab kan dalam hujan. Sekarang tu berada di KIA Supikan. Ada breakfast lah di situ. Alhamdulillah dah selesai makan di KIA Ikan Supikan. To on the way ke tapak untuk sesi fotografi lah.
tok dah jam. Jis, jis, jis. Ya, ya penuh. Satu kali, apa dia? Binawe betul lah. Apa dia? Macam mana yang single tu? Yang couple sudah kan? Yang single? Yang single. Jadi, yang single macam mana? Yang single. Jawab jadi kita mau bagi. Yang single macam mana? Yang single tersakiti. Kak, kak, jangan telepon kita milik di sini. Aku tahu perasaan kakak. Kak, gentleman. Kak, dia tanya kita guys. Yang single sekarang macam mana? Yang single teruskan perjuangan yang single. Yang single boleh angkat tangan gak? Oh ramai yang single di sini okay. Guys. Kalau macam tu kita ada special request satu lagu berjudul Masing-Masing untuk kakak nih. Yang single dia bilang macam mana? Itu saya tidak boleh jawab kak. Situ cakap geng, aku belanja suasana aja tu.
Oh, stop pun boleh tengok. Haa, sinun lah. Okay, kita ke Masjid Bandar Raya. KK. Aktiviti petang tu kita ke Tanjung Aru. Tanjung Aru. Sisaharalah naha jauh makinalah hukum ini. Wa inna ilaha rabbina alamun qalibun. Ha? Oh, airport. Jauh aku tu petang-petang jam. Tuh, kami pelancong tu. Sini usen dia. Head southwest on Lorong Kampung Sembilan 14. Lip, kita tunggu apa lagi? Nunggu bas. Bas si. Ambil, ma. Ah, cari doa lah. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada di Petronas KK dan tengah isi minyak sebelum balik. Cik Ramli, Ustaz Joe isi minyak. Yang mana? Petronas Jalan Mat Saleh.
Okey tayarnya kah? Okey lah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Sabah. Hari itu kami orang balik lah. Balik sudah kami Kemiri. Terima kasih warga kerja RSG Motorsport. Terima kasih Pak Rudi yang menganjurkan SMD berjaya. Terima kasih, tahniah. InsyaAllah kami datang lagi. Daripada Miri kami fly ke Sabah. Sekarang kami baliklah. Alung. Tunggulah.
Nah, 30 pack bagi ini. Kalau kita ambil 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Sober leaking getah pecah. Cukup besar, cukup empat. Tak ada pokok kosong. Alung. Alung kosong. Ke atas sih, cukup ke atas doa. Continue on Asian Highway 150 for 1.5 kilometers. Buford. Kami orang sampai di Buford pukul 11.18 minit pagi. Thank you.
Terpancar sejauh cahaya. Jika apanya seroja. Cik Amli, Cik Bahim. Tunggu pakcik dia ada. Yang nak gigit lah. Dah lip dah. Yang gigit lah. Lalu kombo sebenarnya. Saya dah boyak cikgu. Selalu sianya. Oh, yang panas. Tinggi ke lah. Tas ke lah. Tas ke. Baik, dah check lah. Baru jalan daripada Petronas Lawas. Empat tiga lima QCN. Alhamdulillah, pukul 3:30 dah sampai border
lawas sampai di Mangkalap. Kita dah sampai Jambatan Temburung. Kalau ke kiri ke Limbang, kita ke kanan, kita akan naik jambatan. Jadi apa? Oke, kami orang ada di Jambatan Temburung. Yang sebelah mentiri yang keluar ya. Daripada Jambatan tadi keluar dan kami orang berhenti tempat biasa tu. Dan ada yang berjual-jual lagi. Ada yang berjual-jual di situ dan bila ditanya tik boleh pakai duit Malaysia. Ada setengah-setengah kedai lah, cuba tanya rasa nak beli air ke apakah, boleh tanya dulu boleh pakai duit Malaysia atau si. Setidaknya start pukul 3 katanya, hari-hari ada hari-hari ada katanya. Dan macam biasalah, ada air, ada soft drink, ada kopok leko daging apa kambing salai. Okay, aku review sikit lah. Orang boleh tanya dengan owner kedai dapat pakai kasih duit duit Malaysia apa semua. Macam kedai tu teknya dapat pakai duit Malaysia. Okay, kita nangga apa yang dijualnya. Dan boleh santai-santai lagi di situ. Geng. Ada meja apa semualah, tangga. Okay, alhamdulillah dah selesai di hujung Jambatan Temburung. Di neto Patah Balit. Balit ke Miri. Balik ke Miri ke Sungai Tujuh lah.
6.23 dijangka sampai pukul 6.48. ada 16 kilo lagi depan kita Seriak dan Kuala Belait. Kita jumpa Seriak dulu lah katuk. Di belakang aku ada Ijal, ada Apis lah. Alhamdulillah dah sampai Sungai Tujuh pukul 6.46 petang. Nuna. Ha? Alhamdulillah selesai kami orang jamak dek di border Sungai Tujuh. To on the way pergi ke di Kelantan, last pergi makan siang apa semua. Lepas siap bersurai lah. Okay, ke box belakang barang. Box belakang barang. Sembilan kah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh ke lapan buah. Ada lagi belakang tu enggak? Rahim dah depan, dah pergi. Lepas tu, benda ni.